Kontroversi melanda rumah tangga pasangan selebriti Puteri Sarah dan Samsul Yusof secara tidak langsung membuatkan nama pelakon kacak Dika Yusof kembali menjadi bola netizen di media sosial. Mana tidaknya, pelakon berusia 55 tahun itu terus memilih untuk setia dengan pasangannya Nurhidayah Yusri meskipun wanita itu mengalami lumpuh separuh badan kira-kira sejak 18 tahun lalu. Seorang pengguna TikTok, Eka Talib, memuat naik satu video umum menitipkan pesanan agar golongan suami dapat menjadikan kesetiaan Dika sebagai contoh dalam melayari alam perkahwinan. Jadilah seperti Dika Yusof yang sentiasa ada dengan isterinya yang lumpuh. Isteri dia suruh kawin lain pun tak nak. Sentiasa jaga isterinya macam bidadari. Masih lagi wujud ke lelaki sejati zaman sekarang ni. Begitu tulisnya semalam yang turut meletakkan tanda pagar Puteri Sarah Liana. Mengimbas kembali kenyataan Dika sebelum ini, pelakon popular era 90-an itu enggan bersikap curang terhadap isterinya walaupun seringkali digoda oleh wanita lain. Sepanjang kahwin, saya tak pernah sorokkan sebarang perkara daripada pengetahuan isteri. Saya akui cabaran amat besar apabila bergelar pelakon. Sentiasa ada wanita yang cuba mendekati saya. Sejak mula isteri sakit, saya sering menerima panggilan daripada wanita. Sampai sekarang, masih ada yang hantar mesej langsung dalam laman sosial. Tetapi, saya tidak melayannya. Ada antara mereka yang berani menghubungi saya, tetapi saya akan menyerahkan telefon kepada isteri untuk menjawabnya. Sementara itu, Nurhidayah sebelum ini ada berkongsi di mana pernah meminta suaminya untuk berkahwin lain atas faktor bebanan, tetapi Dika kekal setia bagi menjadi ketua keluarga. Adakala memang terasa juga dirinya membebankan dia. Tipulah kalau kata tak pernah rasa down tu apabila melihat suami terpaksa bersusah payah kerana kita. Ya, saya pernah suruh dia kahwin lagi. Namun jawab Dika, untuk apa tambah masalah lagi? Terdahulu, Nurhidayah mengidap penyakit meningitis sehingga menyebabkan koma, bisu, hilang duri pendengaran selama setahun, diikuti lumpuh separuh badan selepas melahirkan anak kedua. Untuk rekod, pasangan itu dikurniakan 3 orang cahaya mata.